Terus bisa ceritain sedikit nih tentang tour kalian ya, yang sekarang Bandung terus ke Jakarta kan? Sebetulnya sebelumnya kita udah tour dulu, itu Jawa Tengah, Jawa Timur juga. Jadi pertama kali kita jalan ke Semarang, Jogja, terus Solo, Surabaya. Album kedua rilis, kita emang planning pertama emang tour dulu, baru nanti launching. Ini launching belum? Belum launching. Malam. Emang kita sengaja tour dulu, baru kita launching. Dari awal itu kita memang udah ada konsep seperti apa, bikin buku diary gitu. Turnya masuk misalnya diary kita, tour itu dimasukin di diary kita. Kita tour, kita mulai awal kita bikin lagu, diary. Tadi di luar kita sempat pegang albumnya dari fisiknya ya. Fisik, yeah. Dari Crimson Diary itu keren banget ya Ki ya. Iya, yeah, collectible. Collectible banget, betul. Jadi itu kayak benar-benar buku diary. Yeah. Wow. Gitu. Jadi halaman pertamanya itu ada CD ya. Jadi terus ada lirik dan artwork. Satu lirik ada artwork. Iya. Yep. Dan selanjutnya tuh kosong ya, buat isi sendiri juga bisa kayak gitu ya, itu keren banget. Kalian seberapa penting sih sebuah band untuk merilis video klip? Mungkin di kita di istilahnya media promo untuk di visual ya. Betul. Kan sekarang ada itu digital, tapi kita tetap ada fisik. Digital mungkin next tetap harus ada, visual ada. Diceritain sedikit tentang si video klipnya nih, harapannya gitu. Kalau itu ceritanya orang insomnia ya, susah tidur. Jadi dia kalau tidur dia selalu mimpi buruk. Okay. Jadi lebih baik dia nggak usah tidur. Oh gitu. Si scene musik di sini gimana sih, di Indonesia atau mungkin khususnya di Malang, karena mungkin di sini juga kita nggak tahu, mungkin ya mungkin di ini nggak tren, mungkin istilahnya
skin kita atau aliran musik kita itu nggak tren emang sekarang. Hmm. Tapi emang di sini kita pinginnya berkarya aja, berkreasi gitu. Tapi nggak mikirin istilahnya alah nggak usah apa ya, nggak usah balikin apa keuntungan apa enggak, kita berkarya aja. Betul, setuju. Gitu. Selamat. Langsung aja di Krisun Diary gitu. Krisun Diary, yes. Di Instagram, di ID ada Krisun Diary underscore ID. Terus di Twitter, Sumatera Krisun Diary. Kemudian subscribe tuh, di YouTube ya. YouTube ya. Dari apa? Dari Krisun Diary. Yes. Yes. Krisun. Yes.